Okey, hadis ke 168. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanahu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali ia menghiasinya. Tidaklah ia tercabut dari sesuatu kecuali ia menodainya. Kan? Dalam hadis ini Nabi menggunakan perkataan ar-rifqa. Rifqa ni maknanya kelembutan. Lembut ni dia banyak istilah. Halim juga lemah lembut. Halim juga lemah lembut. Kan? Apa lagi? Lemah lembut ni rahim. Rahim pun lemah lembut juga. Ar-rifqa ni adalah lemah lembut yang nampak. Kan? Yang nampak. Okey? Jadi halim, lemah lembut. Dan lemah lembut macam mana? Lemah lembut yang dalaman, sifat yang tak nampak. Kan? Contoh macam apa sifat Nabi SAW tu halim. Maknanya lemah lembut tu dalaman dia. Sebab tu kalau kita bicara mengenai hadis-hadis Nabi SAW, kita nampak Nabi tu mengajarkan kepada kita memaafkan. Itu adalah benda-benda yang dalaman. Nak memaafkan, benda-benda yang dalaman. Kena ada dalam bertimbang rasa, kan? Berlapang dada, berjiwa besar. Nak memaafkan ni berjiwa besar. Jadi maknanya itu antara perkataan-perkataan lembut ataupun lemah lembut. Tapi ar-rifqa, lemah lembut yang nampak. Okey. Bila kita melihat satu susuk tubuh manusia, kita akan nampak dia lemah lembut dengan apa? Kan? Bukan dengan gaya sotong nak cerita kalau sekarang budak kan. Bukan macam tu. Kita akan nampak lemah lembutnya dengan dua keadaan. Yang pertama dengan air wajah mukanya. Yang keduanya dengan tutur kata perkataan dia. Dua benda ni benda yang nampak, orang akan nampak orang tu nampak lembut. Kan? Bukan lemah lembut orang budak-budak sekarang ni kan, saya rimas betul tengok orang ber-TikTok dekat budak-budak muda kan. Badan ketak-ketak macam ni berjoget-joget. Kau apa hal? Kan? Saya baru ni ada program di Penang. Satu program di Penang. Ada pesta Penang baru ni. Tapi ada satu segmen tu silat. Saya tengok budak-budak bersilat, budak kecil bersilat kan. Maknanya apa, bermain senjata, mengelak kanan dan kiri dengan lincah dia. Ada yang memang terlebih tumbukkan menangis. Budak perempuan kan. Budak perempuan ada, lelaki ada. Terlebih buah ada, silap elak ada. Agaknya latihan tu depan orang lebih semangat kan. Menangis. Tapi saya bangga. Bangga dia sudah apa? Wah, inilah anak lelaki. Kan? Inilah orang muda. Kan? Beza dengan TikTok zaman sekarang. Maknanya ada ketak-ketak macam gini, heh sana heh sini joget. Aduh, macam mana budak-budak zaman sekarang ni? Okey. Bukan lembut yang itu. Okey. Lembut di sini adalah lembut yang pertama sekali kita akan nampak kelembutan yang diterjemahkan dengan air muka, yang keduanya dengan tutur kata. Okey. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut inna rifqa la yakunu syai'an illa zanahu. Benda yang menghiasi diri kita ni adalah kelembutan. Pertama air muka. Kan? Sebab itu melembutkan air muka, Nabi ajar tekniknya. Apa antara tekniknya? Tekniknya adalah antaranya senyum. Itulah hadis Nabi sebut, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senuman kamu di hadapan saudara kamu itu dengan adalah sedekah. Kan? Antara lain dengan cara kita maknanya memandang dengan rasa rahmah. Rahmah ni maksud kasih sayang. Okey, mandang ni dari teknik juga. Ada teknik juga. Okey. Memandang dengan cara lembut. Ini memandang biasalah, bukan memandang dengan cara yang tidak sewajarnya. Ada juga seorang lelaki mana perempuan dengan tidak sewajarnya. Ini tidak termasuk dalam pembahasan ni. Ini harian biasa. Ibu-ibu, kakak saya sekalian, kalau kita marah kat lelaki kita, ini lelaki kita ni lelaki bardak lah, kita cuba fahami kan maksudnya kan. Dekat bardak cerita dia kan. Biasanya kita akan memandang macam mana? Kita memandang, bahasa Melayu kata, dengan pandangan yang tajam kan? Pandang tajam tu apa dia? Pandangan tajam tu apabila kita mengecilkan fokus kita. Kalau sebagai tiga segi kita tu di sini lah. Di bagian muka dia. Tiga segi kita ni. Kita memandang. Abang tipu saya kan? Abang tipu saya lagi kan? Sambil perkataan itu keluar.
Kan kitanya pandangan tajam tu, kalau kita perasan, kitanya fokus tiga segi kita sini. Kalau untuk melembutkan pandangan, kita besarkan tiga segi kita ke sini ah, ke sini, ke pinggang ni. Maka pandangan kita akan lebih lembut. Kan? Boleh? Tak percaya nanti cuba try test lah. Orang Melayu kita sebut pandangan tajam. Apa tu pandangan tajam? Sebenarnya fokus kita tu kecil sebenarnya. Kan? Lepas tu kita, orang Melayu kita sebut kan, aku kecil besar je aku tengok dia ni kan. Maksudnya, fokus tu kan. Jadi maknanya pandangan rahmat ni, kita besarkan kita punya fokus pandangan tu. Dia akan jadi pandangan rahmat. Beza dengan kita tengok budak kecil macam ni. Terbegil je mata macam ni kan. Dan kita pandangan rahmat. So maksudnya, melembutkan air muka. Okey, yang keduanya adalah dengan perkataan. Ar-rifqa sebagai penghias diri kita adalah dengan perkataan. Okey. Pertama perkataan ni yang Nabi SAW ajar adalah banyakkan menyapa. Menyapa macam mana? Setiap budaya ada sapaan tersendiri. Okey, tapi Nabi selaraskan satu dunia bagi orang beriman, sapaannya adalah dengan memberi salam. Ini kan Nabi SAW sebut, mau tak kamu aku tunjukkan satu cara, kalau kamu buat, kamu terus ada ikatan hati berkasih sayang, iaitu aksyus salam bainakum, kamu sebarkan salam. Salam ni antara cara menyapa. Menyapa kan? Ibu, kita kat Malaysia mungkin tak perasan. Kita pergi luar negara lah, negara yang bukan Islam. Tiba-tiba kita datang, dah kita asing pakai tudung, tiba-tiba orang bagi salam, assalamualaikum. Terus kita, oh Islam lah. Kita kata terus rasa ikatan hati tu. Kan? Jadi maknanya menyapa ni Nabi ajar. Saya di negeri China, lebih spesifik lagi di bahagian dengan Xi'an. Di bahagian Xi'an eh. Xi'an, kita pernah buat korban di Xi'an di Pingliang. Pingliang ni kalau seorang Islam yang miskin, sangat susahnya. Walaupun lahjah dia punya pelat lain tau. Dia azan lain azan. Azan dia semua hidup baris sempan tau. Hayya ala solata. Ada solata pula. Hayya alal falahi. Ada pula alal falahi kan. Tapi itulah lahjah dia. Kita nak cakap apa memang itulah lahjah dia. Kita tak boleh cakap dia salah. Itu memang lahjah dia. Okey. Jadi ketika sampai di Xi'an, dia bagi salam tu apa? Oh, dia hormat kita ni kan. Umur Islam ni kan. Kita berapa kopiah. Assalamualaikum. Dia kata. Uish. Saya pun cakap, aku nak jawab alaikum salam ke alaikum salam dengan. Alaikum salam. Oh, musalman. Oh, musalman terus. Sebab dia nak test juga. Muka macam Islam ke tak Islam ni kan. Lajar dia. Tapi terus. Rapat terus. Kalau kita bagi salam. Ini Nabi SAW ajar. So, dengan lisan. Maksudnya antaranya bagi salam. Kan? Kemudian apa yang Nabi SAW ajar adalah memilih perkataan. Perkataan. Kita sebagai orang Islam bukan orang yang tak boleh marah. Marah adalah kemanusiaan. Islam mengiktiraf kemanusiaan. Kita bukan robot. Kita kemanusiaan. Kita ada marah. Kadang-kadang ada benda-benda yang tak sampai expectation kita marah. Atau ada benda-benda yang melanggar kita punya expectation, kita panggil encoded assumption. Assumption kita tu kena macam ini tapi kita orang tu tak buat macam tu. Maka kita akan marah. Okay? Marah adalah kemanusiaan. Kan? Tapi, macam mana cara kita mengeluarkan perkataan ketika marah? Itu diajar dalam Islam. Kan? Sebab itu, jangan kita memelihara haiwan dalam mulut kita. Jangan kita bina kandang haiwan di mulut kita. Ketika kita marah, berlari-lari haiwan itu keluar daripada mulut kita. Kan? Ikutlah haiwan apa yang kita bela. Kan? Kalau haiwan tu najis mughallazah, maka berkeluarlah najis haiwan mughallazah daripada mulut kita. Jangan bela haiwan daripada mulut kita. Kita simpan pemata-pemata. Tengok orang dulu marah kan. Bertuah punya anak tengok. Bahasa dia. Padahal marah tu. Bertuah punya budak. Bertuah perkataan-perkataan tu. Doakan. Kita sekarang, ya Allah, perkataan keluar tu. Sebab adab. Itu Nabi ajar. Jadi menghias kita ni air muka satu, yang kedua perkataan. So belajarlah untuk kita maknanya mempunyai air muka yang bagus, kan? Yang keduanya adalah dengan perkataan-perkataan kita bagus. Betul dah hadis Nabi sebut, siapa yang menjaga arifqa, kelembutan yang nampak ni muka dan juga perkataan, dia menghiasi diri dia.
Nah, hari ini kita menghias diri kita yang zahir, pakai tudung bagus-bagus, ada apa, kerongsang lah, brush lah apa, cantik-cantik kan. Bling sana, bling sini. Ya bagus tu, itu alhamdulillah. Allah menyukai kecantikan seni. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah menyukai kecantikan kan. Kita berhiaslah untuk diri kita, bukan untuk orang lain eh. Ha, jangan keluar bukan main macam putih raja kan. Kat rumah ya Allah kan. Rambut menerawang. Mengembang, pakai baju kelawar, dalam baju kelawar terbalik pula tu. Suami balik. Hoi. Siapa ni? Tak kenal. Berhias untuk diri sendiri. Ha, kita berhias untuk diri sendiri, untuk diri kita. Kita suka tak kita ni berhias. Ha, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain kita akan penat. Hoi, penat oh kalau orang lain. Ha, kita akan ada rasa rasa rendah diri kalau tak berhias. Tapi kalau kita memang itu tak biar kita berhias, kat rumah pun kita berhias, itu tak biar kita. Allah suka kecantikan. Wa yuhibbul jamal, dan kita biaslah kan. Maknanya Allah suka, Allah tu indah dan suka keindahan. Ha, so maksudnya berusahalah untuk ada air muka yang bagus, ada diajar hadis Nabi dan tutur kata yang bagus.